Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial cara membuat emoji berambut yang lagi viral banget di TikTok ataupun di WhatsApp. Dan caranya cukup mudah, kita hanya perlu masuk ke Google ataupun ke Chrome. Lalu kalian ketik emoji trending yang seperti aku tulis itu. Lalu pilih pada situs pertama di Neo Trending Pilakalu Emoji. Langsung aja kita klik. Nah, nanti tampilannya tuh bakalan seperti ini. Teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung aja salin emoji yang ada di sini ya. Terserah mau emoji yang mana. Nah, misalnya aku salin yang emoji pertama itu. Ini semua bisa disalin ya teman-teman, pilih aja yang sesuka hati kalian. Nah, setelah disalin, selanjutnya kalian bisa langsung masuk ke WhatsApp ataupun ke TikTok ya teman-teman, ke komentar TikTok. Dan caranya cukup mudah, langsung aja kita tempel dan udah deh selesai tuh. Untuk mengubah emojinya itu kalian bisa juga, caranya tinggal hapus aja emoji di tengahnya itu dan pilih mau emoji yang mana. Tuh, kalian bisa pilih ekspresi itu yang mana ya emojinya. Oke teman-teman, itu dia hasilnya, cukup mudah dan simple. Ini tuh lagi viral banget, jadi kalian wajib cobain ya. Oke guys, sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. See you the next video, bye bye.